Peringatan HUT SMP Negeri 7 Kota Jambi juga dirangkai dengan pengukuhan pengurus alumni SMP Negeri 7. Pengukuhan dilakukan pada Sabtu sore yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Wali Kota Fasya menyatakan tidak ada prestasi lahir tanpa adanya pendahulu atau para alumni yang juga telah sukses di dunia kerja nyata. Yang diraih SMP Negeri 7 Kota Jambi saat ini menghantarkan sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah favorit di Kota Jambi. Selanjutnya, Wali Kota Syarif Fasya berharap seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk terus melakukan reuni dan ikut serta dalam memajukan SMP Negeri 7 Kota Jambi. Selain itu, bagi para alumni yang telah sukses, diminta untuk menyumbangkan dana untuk pembangunan di SMP tersebut dan memotivasi para siswa. Memang handal, baik di tingkat kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Tadi saya melihat para alumninya juga luar biasa, sudah berkibrah di tingkat nasional. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi, dan harapan kami nanti. Datu Trakas, Jambi TV.